Aduh, panas banget sih hari ini. Mana gue lupa bawa kipas lagi. Ah, males banget. Lagian ngapain sekolah coba puasa-puasa gini? Mending di rumah aja ya kan, enak. Guys, BTW kalian kapan sih jadwal dapet bulanannya? Gak enak tau gue mokel sendirian doang. Enggak, moga aja tahun ini gue bisa puasa full sampai sholat id. Males gantinya anjir gue tuh, kayak ya mendingan puasa full aja gitu tapi gak ganti. Males gantinya enggak tuh. Ih, tapi emang tau Ra, gue juga agak males buat ganti puasa. Tapi ya mau gimana lagi, itu kan kalau misalnya nggak diganti jadinya utang, ya kan? Benar tuh, Van. Guys, ini kan kita kayaknya udah puasa di hari kelima ya. Gimana kalau kita bukber? Ajak cowok-cowok juga biar rame. Kita kan belum pernah bukber sama sekali kan? Ih, setuju gue. Tahun kemarin kan kita nggak bukber ya. Masa iya ya kan? Tahun ini kita nggak bukber lagi. Ayolah gas, kita bukber aja guys. Ya nggak? Tapi mau bukber di mana emang? Ah, soal itu belakangan aja. Nanti didiskusiin lagi sama cowok-cowok juga biar pada setuju, ya kan? Oke, boleh-boleh tuh, Van. Oh iya, BTW telepon Algi, Van. Suruh dia sama yang lainnya kesini. Oke. Kenapa sayang, manggil ke sini? Kenapa nih kalian manggil kita? Wah wah wah, manggilnya di sini lagi. Jangan-jangan pada mau mokel ya? Astagfirullah, kalau mau mokel jangan ngajak-ngajak kita, nanti dosa kitanya. Jujur mau mokel katanya, nggak boleh fitnah, woi. Puasa-puasa fitnah orang. Kita ya cuma duduk di sini doang, ya kali nggak boleh, ya kan? Kita mah anak baik-baik, nggak mungkin lah mokel, emangnya kayak lo. Yakin, Cil? Cil, enak aja ya lo. Gue udah kelas 10, coy. Udah pada kelas 11, gue udah gede. Enak aja lo manggil gue bocil. Dodo, lo kali yang bocil. Ya kan lo emang bocil, Cik. Bocil lah gue maksudnya. Serah. Lah, ngambek ternyata. Gak boleh ngambek, Cik. Nanti puasanya batal loh. Harus maaf-maafan. Lo duluan, bikin kesel aja lagi ya, Nuh. Dasar. Sebab laki-laki ini udah gak pernah ngomong sama gue lagi. Apa dia udah gak nyaman sama gue? Apa berkara itu? Dan juga apa dia udah dekat sama Kevin? Kevin sialan. Kalau saja lo, gara-gara lo, hubungan gue sama Sela jadi berenggang. Nah, jadi gini Al, tahun kemarin kita kan gak ada bukber ya. Nah, tahun ini kita mau ngadain bukber juga, biar rame. Ya kan? Tapi kalian semua ikut gitu, biar tambah rame. Gimana? Setuju gak nih yang cowok-cowok?
Kalau nggak setuju, kita berempat aja. Tapi ya lebih rame lagi kan lebih seru gitu maksud kita. Setuju dong gua, Beb. Selagi ada lo, gue harus ikut. Setuju aja sih gua mah. Ikut aja lah. Yang penting nimbrung ya kan, daripada nggak nimbrung. Duain. Oke, jadi semua setuju ya, ikut semua ya semuanya. Tapi nih ya, yang kita bingung tuh kita mau bukber di mana? Kita masih belum dapat tempat. Apa kalian ada rekomendasi nggak? Di rumah gue aja. Di halaman gimana? Hah? Di rumah, Al? Setuju nggak nih, sayang? Gimana ya? Aku ikut cewek-cewek aja deh. Kalau mereka setuju ya udah, aku setuju juga. Gimana? Pada setuju nggak? Boleh lah, boleh. Lagian rumah lo juga kan gede, enak buat bukber, apalagi rame kayak gini. Oke, jadi ini deal ya di rumah Al. Ya. Nanti Sherlock aja di grup ya Al, biar kita-kita yang belum ke rumah lo nggak nyasar. Iya, santai aja. BTW, mau kapan bukbernya? Rencananya mau besok sih. Bisa kan Al? Bisa sayang. Oh ya, besok ke rumah akunya kamu gak usah dianterin papa kamu ya. Biar aku aja yang jemput. Ngerepotin gak Al? Gak lah sayang, sejak kapan kamu ngerepotin? Ya udah deh. Woi, itu tembak dong, jangan gak ditembak. Iya, sabar. Ih, males banget sih gue satu tim sama lo. Bet banget sih lo, dok. Banget. Enak aja, bot. Lo kali yang bot, bukan gue. Gue emang gak bot. Udah, capek gue, males. Ya udah, gue juga capek. Males main sama lo, bot banget. Guys, ini udah jam berapa sih? Gue lapar banget tau. Udah keroncongan perut gue. Fanya udah dateng, ta? Baru nyadar gue. Baru aja dateng. Maaf ya guys, gue terlambat. Soalnya di jalan tadi macet banget. Iya, nggak apa-apa, santai aja lah. Ya udah sana duduk gih. Gue bantuin apa nih Ra? Pengen bantu-bantu juga. Gak usah, lo nggak usah bantuin. Nanti capek lagi. Kan lo baru dateng. Mending duduk aja sana. Ya udah deh. Maaf ya. Guys, dari tadi gue nanya loh, kapan azan maghribnya, berapa menit lagi, gak kalian jawab-jawab. Oh, sorry Cik, gue lupa, bentar, gue liat HP gue dulu.
Tinggal 1 menit lagi nih azannya. Udah azan tuh guys, alhamdulillah. Yuk makan. Yeay, buka. Jangan berebut, yang cowok-cowok koleknya kebagian semua kok, tenang aja.